Jumpa lagi di channel Kuko Pral Mejen. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe biar gak ketinggalan tentang tutorial internet, TikTok, dan lain-lain yang bermanfaat ya. Oke, hari ini saya akan kasih tahu bagaimana cara hapus halaman fanspage kita di Facebook. Nah, halaman fanspage aku ini Rift Gaming ini ya. Pada hari ini saya akan kasih tahu cara bagaimana menghapus halaman fanspage Facebook kita. Pertama-tama kita masuk ke halaman fanspage kita. Ini di sini halaman fanspageku yang aku punya halaman fanspage, dan aku akan kasih tahu cara menghapus halaman fanspage kita. Apa pencet yang gerigi yang apa pengaturan itu ya, yang sebelah kanan itu yang gerigi itu kita pencet, terus kita klik pengaturan umum. Nah, di sini kita tinggal cari aja ya. Nah, di sini nih hapus halaman ini ya secara permanen. Nah, di sini kita tinggal klik yang penghapusan ini ya. Kita klik yang apa ini ya? Setelah Anda menghapus halaman Anda tidak akan, nah, kita hapus aja. Nah, untuk sebagai bukti halaman fanspage kita udah kehapus apa belum, kita kembali lagi ke menu utama HP kita. Kalian keluar dulu Facebook kalian dan kalian masuk lagi akun Facebooknya. Kita pilih yang titik tiga sebelah kanan. Udah benar-benar kehapus apa belum halaman fanspage kita? Nah, di sini udah nggak ada ya halaman fanspageku yang tadi ya, yang Rift Gaming itu ya. Ya, seperti itu cara menghapus halaman fanspage di Facebook ya. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jika ada yang nggak tahu, boleh tanya-tanya di bawah. Jika aku tahu, akan aku buatin videonya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you.